Kebakaran terjadi di objek wisata Taman Edelweiss Bali di Banjarinas Temukus Desa Besakih Rendang, Rabu 18 Mei malam. Kejadian tersebut diduga akibat korsleting listrik. Dihubungi Kamis 19 Mei, Bidang Riset dan Pengembangan Objek Wisata Taman Edelweiss, Nyoman Swicho menjelaskan api mulai membesar sekitar pukul 22 di pos tiket dan kantin. Kejadian tersebut mengakibatkan sejumlah arsip administrasi dan beberapa alat-alat elektronik hangus. Meski demikian, Swicho mengatakan objek wisata tersebut masih beroperasi dengan normal karena tempat-tempat yang menjadi spot utama tidak mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut. Tim Bali Express melaporkan.